juga ya cari lubang yang ada yuyunya, Pak. Udah ada ini, Pak, dia rada susah. Oh, jadi kalau misalnya masih... Gimana, Pak, nyarinya, Pak? Di sini. Emang ada, Pak? Ada. Nggak kelihatan ya, Pak, ya? Oh, nyarinya ke bawah langsung ya? Di tanah apa di air nih, Pak? Tanah. Ada lubang. Kayak gimana, Pak, lubang? Nggak pernah sekalipun muncul dalam pikiranku. Ada orang yang harus bekerja seperti ini untuk menghidupi keluarganya. Mudah-mudahan kehadiranku di sini bisa membantu Bapak. Nah, sekarang aku bantuin Bapak mau ngambilin Yuyu. Dan itu harus terjun ke bawah ini ya. Kita harus cari lubang-lubang gitu biar ketemu Yuyunya. Lembek sekali ini bawahnya. Yang kayak gimana tuh lubangnya? Lumpuk lubangnya. Jadi mesti digali sama kita sendiri ya? Bapak nggak pernah pakai alat penggali gitu, Pak? Pakai tangan aja? Harus yang lubangnya kayak gimana sih, Pak? Yang kalau ada... Namanya keluar. Oh, jadi abis digali sama si Yuyunya ya? Susah juga ya cari lubang yang ada Yuyunya, Pak. Tuh, udah ada Yuyunya, Pak, dia nggak ada susah. Oh, jadi kalau misalnya masih nggak ada padi, bisa banyak? Nah, akhirnya ketemu satu. Tapi masih kecil banget. Kecilan itu, Pak. Kecil. Ini kalau nyapet sakit nggak, Pak? Nggak. Ini dicapit sama Yuyunya. Lumayan. Ah, sakit, Bapak. Kalau kepiting itu ya sakit, ini emang enggak. Iya, sakit lah. Biar enggak mati, Yuyu yang udah ditangkap harus dimasukin ke dalam ember yang udah diisi air. Tadi aku dicapit sama Yuyu. Kecil sih, tapi bener sakit loh. Jangan salah ya. Masih kerasa nih sakitnya sampai sekarang, walaupun enggak berdarah. Jadi pengen coba gali sendiri nih. Ada, udah sedalam ini, tapi nggak ketemu Yuyunya. Nah, ini nih. Iya, bener aku dicapit. Lumayan, biarpun sedikit-sedikit dapetnya, tapi makin semangat nih. Ih, Bapak gede. Kalau mau megang kepiting kayak gini, jadi kita nggak akan, megang Yuyu, kita harus kayak gini nih, jadi nggak kena capitnya, Pak, ya? Iya. Ini capitnya ditekuk kayak gini.